Selamat datang di Vlogopas, Vlogopas, vlog yang membahas hal-hal random yang terpikir. Untuk kali ini udah episode ke-8. Banyak juga ya, gak nyangka. Untuk episode ini gue pengen membahas kilaf gue, cie kilaf. Jadi kenapa dibilang kilaf? Kemarin pas ada acara Tamashii Highlight di salah satu mall terkemuka di Jakarta Selatan. Cie, mall terkemuka enggak sih? Ini aja emang dulu yang pertama kali yang agak okay, agak gede gitu mall itu. Jadi ada acara yang namanya Tamashii Highlight. Itu di situ dia pameran apa ya? Kayak pameran semacam action figure, ada SHF, ada SIC, ada macam-macam, dan gue mampir karena iseng-iseng pengen lihat dan tertarik juga tadinya beli apa SHF, cuman setelah lihat-lihat akhirnya gue memutuskan untuk membeli ini. Ini apa? Ini adalah figure Zero dari Rurouni Kenshin Samurai X ya, kalau lo yang apa penonton lama, kalau misalnya di apa dulu pernah nonton di Indosiar zaman-zaman tahun awal apa akhir-akhir 90-an gitu. Ini figure Art Zero. Ini coba ya gue sampai bentar. Nah, ini kalau misalnya gue tadi sempet apa ya cari-cari apa di internet. Ini dia rilis tuh sekitar bulan April 2012 ya. Jadi sekarang udah 2013, udah nyampe bulan Agustus juga, mungkin udah setahun. Nah, ini bisa lebih tampak samping nih ya kotaknya. Tuh ada ini juga apa kayak bunga sakura gitu, ada bulan belakangnya. Ini ya tampak belakangnya nih. Cukup keren juga ya. Nah, ini sampingnya lagi. Nah. Ya, modelnya. Ini kalau dilihat ini kayak cuman apa ya? Figure arts. Coba di zoom dikit lagi ya. Ini dia patung ya. Patung PVC kalau dilihat dari apanya? Speknya tadi gue lihat sih spek. Tadi sempat di gue lihat di internet browsing-browsing. Kita buka dulu ya. Oke. Ini sebenarnya gue nggak tega nih bukanya, kayaknya lebih enak apa dibungkus. Tapi ntar abis gue apa abis selesai ngerekam vlog ini bakal gue bungkus lagi. Nah, sabar. Kalau barang baru baunya juga beda. Oke, kotak udah keluar, lo dapet. Lo dapet patung Kenshin-nya, terus dapet ini apa kayak kalau kata nggak nih, dapet muka satu lagi ekstra. Ini kalau dilihat ini muka dia biasa ya, Kenshin Himura, tapi ini yang Batosai mode. Itu kiri Batosai kan, apalagi. Terus lo dapet ininya apa, standnya, stand buat patung. Kalau kelihatan dikit sini ada kayak mur, ini kayak buat ini ya pak, buat masukin patungnya ke dalam standnya. Terus di dalam boxnya ada kayak semacam buku petunjuknya gitu. Ini ada ya buku petunjuk masukin apa? Ini kalau kepalanya bisa diganti-ganti. Ini kepalanya dilepas, rambutnya dilepas. Terus masangin apa? Murnya di kakinya ya. Ya, sekarang kita buka dulu, sabar. Ini gue sih, gue dari kemarin belum dari kemarin beli belum sempat buka nih, gue bela-belain. Lihat keras juga diselotip. Waduh, diselotip gini. Wah iya diselotip, bentar. Dengerin aja lagunya bentar ya. Ah, kenapa diselotip juga sih? Ya. Oh ya, ininya di bawahnya dasarnya nih kelihatan. Plastik. Oke.
kayak kedua sisinya diselotip. Ntar kalau misalnya mau di box lagi, gue nggak tahu apa harus diselotip lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih ada selotipnya lagi di atas. Mampus. Aduh. Es kebuka ya. Aduh, udah mati. Ini langsung bisa lihat apa ya, kepalanya lepas nih, aduh. Kepalanya ini rambut depannya, men. Ini stannya di bawah. Kita buka plastiknya ya. Asik. Kita cabut dulu figurnya. Nah, di figurnya ini begini, es. Kasian, gundul. Tarik pasang dulu. Nah, asik ya. Tuh. Nah, ini pedangnya masih dibungkus. Dibungkus apa nih? Ah, ada bungkusnya pedangnya. Yes. Cakep ya. Rambutnya keren, men. Nih. Nah, di bawah ada lubang buat apa? Nempelin patungnya. Ini gue suka nih, the best banget nih. Kemarin ya lagi diskon nih kebetulan. Jadi gue setelah berpikir panjang, langsunglah gue beli. Alap juga sih. Ini ada dapat base stand-nya ada huruf-huruf Jepang, ada kayak bunga-bunga sakura gitu. Jadi kurang lebih ya, kalau misalnya mau didiriin. Nah, jadi kurang lebih begini. Nah, tuh lo bisa ganti mukanya juga. Tadi gue lupa nunjukin ya mukanya. Itu lagi. Nah, ini yang muka apa, muka Batosa ya. Gue bisa lihat apa, matanya lebih kecil ini bandingnya sama matanya yang besar ini, yang apa kayaknya yang Himura biasa ya, bukan yang Batosa. Nah ya, sip, inilah kurang lebih. Nah, jadi segini aja dari gue dulu. Mungkin lo ada komen, masukan atau apa, terserah, silakan ya di bawah. Like, subscribe. Enggak juga, enggak apa-apa, ntar gue tweet kan ya. Oke, okay, thank you, bye-bye.